Selamat pagi, Dai. Pagi, Naki. Gimana, kamu siap untuk menamatkan Minecraft lagi untuk kesekian kalinya? Wah, tentunya. Apalagi. Tambah-tambah gitu. Orang kurang susah. Lebih susah lagi. Ayolah, tapi kalau sekarang kita menikmati dulu. Jadi hari ini ya, kita bakal namatin Minecraft Pitran. Dengan tambahannya adalah kita dapat item OP dari Bell. Aku penasaran isi barang pala pakai acara hujan. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting itu tidak menghalangi kita untuk mendatangi suatu village. Ya enggak? Betul. Di situ aku udah lihat pumpkin. Biasanya kalau ada pumpkin itu ada village-nya enggak sih? Kemungkinan. Ya udah. Mending kita ini dulu deh. Kita ambil kain dulu seperti biasa, oke? Okay? Our first step is always taking a tree. Never taking line. Kecuali kalau kamu bisa nemu yang lebih hoki lagi. Jadi enggak harus pakai enggak harus tinggal enggak harus ini ya, enggak harus. Dai, where are you going? Ada deh. Bareng-bareng, man. Jangan ayo. Solo. Nah, ayo kita ngumpulin kayu dulu di sini. Aku ambil langsung bikin kapak dulu deh. Mau berapa kok ambil batu? Oke. Ini aku kasih tambahan pickaxe-nya. Kita ambil dulu beberapa kayu stoknya dulu, oke? Jadi biar kita bisa langsung crafting kalau ada apa-apa lagi. Ayo, kita ambil batu enggak usah sebanyak-banyak sih. Kamu ambil 3 dulu aja biar langsung bikin stone pickaxe kan. Bisa. Yeah. Ini kita tinggal berjalan-jalan bersemedi untuk mencari suatu village dan kita langsung colong bellnya. Ya, moga pas kita colong bellnya enggak diterbang sama Iron Golem ya. Iya, apa? Pemaling. Pemaling handal. Pemaling handal terus dicegat sama Iron Golem meninggal di pentalin ke langit. Cuman moga enggak ya. Oh, tidak. Aku belum pernah lihat sih ada update di mana Iron Golem kalau kita nyolong blok mereka ditabokin. Tapi kalau sampai bisa ada update gitu ini sih terlalu gila sih. Ada ini regennya. Haknya. Oke. Okay. Oh, ada skeleton. Hei kamu, jangan serang temanku. Haiya. Wah, kerja bagus. Ada village. Weh. Oke, betul nih. Wah, kapan lagi lo kita nge-spawn kayak kemarin-kemarin lagi nemu langsung village. Di sana juga ada. Ada creeper. Oh, man. Where do I udah keburu meledak. Udah ayo. Kita mending samperin langsung nih. Langsung. Oh. Kapan lagi nge-spawn terus di deket-deket village, keren lo memang. Gila, aku bikin word dari servernya ini langsung nemu village, kapan lagi? Udah keberapa kalinya nih, gak tau lah aku males ngitungin nanti takut hilang hokinya. Apa? Wah, halo anjing! Tadi dapat ini gak dapat batu, dapat bone gak? Kamu yang dapat. Oh, aku cuma dapat arrow-nya doang. Oh, berarti gak. Ya, sayang banget. Ayo. Kita langsung samperin village-nya. Mana belnya? Kita ambil langsung belnya di sini, oke? Okay? Aduh, aku kepleset segala. Mana ini yang namanya sebuah bel? Agraham Bell, where are you? I'm going to milk you. Jangan lupa set spawn. Yes, mari kita set spawn. Ada diamond langsung di sini. Aku langsung nemu diamond, guys. Kapan lagi? Langsung bikin diamond short. Ayolah, kapan lagi gitu bergaya-gaya dengan diamond short? Haha. Wah, ini layout village-nya cukup ini ya, cukup orak-arik ya, kayak telur orak-arik aja rasanya. Halo. Di manakah orang-orang? Aku nemu paper, enggak apa-apa. Aduh, aku lapar. Oh, ada untung ada sweet berry. Oh, ini dia. Where is Agraham Bell? Kamu di mana? Aku lagi di bawah. Oh, di tinggal ke atasnya. Apa? Oh, yang di atas apa? Iya, di atas ya. Bro, aku udah nyari. Aku cari-cari di bawah, kenapa gak ketemu? Ternyata di atas. Terscam aku, aing nangit. Let's go. Mari kita samperin Agraham Bell. Where is you, Agraham Bell? I'm going to milk you like a cow. Ini kan, atas kiri-kiri. Nah, sini. Oh, akhirnya Sebuah benda sakral yang kita butuhkan di kali ini ya. Puja-puja. Puja. Wululu. Terserah kan. Oke. Okay. Saya akan langsung melakukan seremonial.
ngocokin si belnya. Behold, Nani. Barang yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya, oke. Okay. Jadi Dai, udah siap untuk melakukan ritual di mana kita bakal dapat item OP-nya? Oh, apalagi yang kurang lebih susah. Ini kurang-kurang susah ini. Ayolah nanti, nanti next kita langsung pakainya challenge lah ya. Ya udah, persilakan aku untuk melakukan ritual seremonial ngebel ringnya. Ini sampai udah keburu malam juga. Ada kasur, tenang. Oh iya iya, oke. Okay. Waktunya daripada kita berlama-lama langsung bel. Oh, betul. Empty map. Empty map. Oke, ini buat kamu. Dai. Look at this. 32 biji. The best. Oh, apa ini? Aku dapat Frostwalker Unbreaking 3. Aku dapat map. Oh. Oke. Mari kita coba lagi. Ayo, Dai. Kamu siap untuk nge-spam bell-nya? Siap. Ayo, 1 2 3 go. Go go go. Inventory ku langsung penuh. Dai. Kamu dapat gold enggak? Dapat. Ini. Dapat netherite. Banyak yang juga. Wow, look at this. Ayo kita bikin, aku mau bikin smithing table. Wow, look at this man. Tatar. Kita ini kamu. Tuh. Itu punya. Nah, kita keras sendiri. Wah, 6. Cukup lah buat bikin upgrade semuanya. Lihat, Wadimur gosong. Keren. Kapan lagi? Best. Wah, aku dapat. Dai. Lihat, ada sepatu mending blast protection 4, projectile protection 1 sama protection 1. Ini feather falling. Aman. Oh, ada feather falling lagi enggak? Entarlah, aku tar lagi ya barang inventory. Dapat totem mending juga loh. Apa ini? Protection 1. Gila nge-spam gini, apa anda? Wow, the real OP man. Oke lah ya, kita langsung pasang aja. Ah iya, udah dapet XP ya di sini. Sayang banget. Dai, lihat apa yang aku dapat. What is this? Batu kasur. Wah, sekarang gimana caranya mau nyamperin airnya? Well, this is awkward. Ini terlalu eksklusif sekali. Sampai bisa dapat bedrock juga ya. Kapan lagi? Piercing, power 4, protection. Ayo kita pasang nih. Kita perindah village-nya dengan bedrock. Gila. Kapan lagi? Keren. Wah, aku tidak butuh shield lagi. Aku tinggal sedia totem anda yang langsung nih. Wih, aku dapat pedang panjang. Wah, memuaskan. Sekarang tidak ada yang bisa menyakiti. Wah. Ayo kemari. Kemari zombie. Aku malah buang barang. Gila sultan, saking sultannya buang barang ya. Sini kamu. Rasakan pedang panjangku. Hah. Oke, Dai. Gimana? Sudah ready? Ready dong. Iya, sudah. Ayo kalau begitu, kita siapin dulu satu iron buat bikin satu stack dulu aja buat jaga-jaga, buat bikin flint and steel. Terus kita langsung cari obsidian di bawah. Oke, Dai, gimana? Kamu bawa shovelnya? Bawa, Pak. Aku serahkan padamu untuk bagian penggalian ya. Bentar. Aku gak bawa. Iya. Yeah. Let's go. Ayo, gali langsung, Dai. Lead me the way. Kejar kamu. Let's go, Dai. Gali-gali, ayo. Gimana? Gali sini aja, gak apa-apa. Gali sini. Di sini. Ayo, gali. Let's go. Ayo, galikan untuk ke Dai. Awas. Mau pickaxe ya? Aku lupa. Bro, ayo kita gali langsung ke bawah. Straight deep down. Sampai menemukan lava. Oh iya kan, gak ada ini ya. Dai, aku gak bawa crafting table. Habis juga. Oke, Dai. Aku udah naik ke atas lagi dulu ya. Mari aku ambil dulu crafting table.
sama bikin bucket buat kasih airnya. Jangan pernah lupakan yang namanya MLG water bucket. Kamu juga ada siapin water bucket ya. Kamu udah banyak totem. Orang kaya kita kebanyakan totemnya. Sampai menunggu inventory full tank, let's go. Oke ya, ntar aku bikin dulu si buat bucketnya. Nah sekarang aku mau cari dulu nih gravel. Harusnya di sekitar pinggiran sini tuh ada gravel. Ya, daratku baru aja gibahin langsung ada. Haha, kalian harus gibahin biar kalian muncul ya. Aku udah ngancurin. Oh ini fortune 2, pantesan. Ayo, berikan aku. Iya, aku mau ngancurin pakai bow. Ayo, berikan aku flintnya. Ayo flint. Nah gitu dong. Sudah. Oh, aku mendengar lava. Oh, cuma sebiji. Ya, cuma sebiji. Tas ini cobain dulu ini. Apakah lava? Oh ya lava. Wih, iya. Ah, bener-bener. Lava ini ternyata terbukti lava juga ya. Oke, adem-adem. Oke, nah kita langsung ke bawah lagi. Let's go die. Woo, I die. Oh, sip. Kembali ke tabok. Aku mendengar subtitle lava pop. Ayo kita coba cari. Gak bisa menemu. Ya, sudah mentok. Ayo kita cari lavanya. Weh, ini lava bukan. Bukan ya kayaknya. Iya, ini lava, Bang. Oh, ini lava. Lava ini tuh. Kamu aja lo panasan gitu dari tadi ada api-apinya. Wah. Akhirnya sampai juga di lava. Jangan kasihkan ngadem. Ingat tujuan kita. Kita mau ke Nether dulu. Kita mau bersilaturahmi sama piglin-piglin. Kok bawa bolnya kah? Bawa dong. Aku bawa sampai 4 stack. Sorry. Nah, enggak bisa dong. Bisa tuh. Ayo ya, sini, Dai. Sini, Dai. Sini. Tenang. Ini, sini. Tuh. Ayo naik, Dai. Nah. Adem. Anget. Oke, tar ya. Aku bikin dulu portalnya. Mari kita komplitin portalnya. Terus kita nyalain. Kok nggak nyala? Oh, iya. Ini bedrock ya. Ini bedrock. Bedrock. Aku baru inget sama-sama gelap bloknya. Anget nih, Dai. Ayo, coba ini. Anget. 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 Kayak air. Nah, sudah. Let's go, Dai. Langsung ke Nether kita. Dai, tungguin dong. Jangan terlalu bersemangat gitu. Mas, jangan lupa. Ayo. Kumpulin. Kecepatan. Terlalu bersemangat kamu ngehancurinnya. Ayo, nih. Kita mesti kemana ini? Aku akan menyerahkan perjalanan kepada Bapak Dai. Ayo, Dai, semangat. Hancur. Iya, gak bisa lah. Weh. Wah. Ada babi. Sabar, aku siapin goldnya dulu. Ada babi, ada bedrock. Ada bed. Hei, babi, jangan serang kita. Ini babi. Ambil. Ayo, berikan saya barang-barangnya. Sini juga ada. Give me all you have. Jangan blackstone dong. Berikan aku ender pearl. Jangan pakai itu, Dai. Kurang bagus. Kurang bagus, ya. Nih. Kurang bagus. Nah, gini. The best. Udah, jangan ngamuk kamu. Udah tuh, itu. Ambil aja goldnya. Nah, udah ya. Kita pastiin dia nggak bakal kemana-mana. Ih, kasih gravel. Oke. Mau cari ini, aku tungguin dulu ya. Kita lihat dulu nih, bakal dikasih apa aja. Oh. Hah? Kenapa? Langsung ketemu apa? Iya. Wow. Oke, Dai. Switchy. Aku biar nggak kelihatan bengong gini. Aku ngetugas ini aja dulu, nggak cari blaze rod-nya. Kamu tungguin piglinnya sini. Oke. Okay. Mana, Dai? Kemari, Dai. Tuh ya, goldnya di situ. Udah aku slide coba. Oke, let's go to the Nether Fortress. Hit samperin langsung. Di situ rupanya. Oke. Mari kita bridging pakai bedrock. Kapan lagi? Aku lapar, benar. Speed bridge. Dururut. Ya, kepleset. Ada dapat kerang obsidian. Kumpulin, Dai. Kumpulin berhadiah. Aku cari ininya deh, aku cari glowstone-nya. Mumpung deketku juga ada glowstone nih. Nah, udah kan dapat bedrock-nya. Mari kita langsung naik. Udahlah, aku mau hemat bedrock-ku dulu. Bedrock-ku blok yang paling mahal. Nah, langsung dapet. Oke, mari kita ambilin glowstone-nya dulu. Oke, glowstone sudah 23. Berarti aku bisa bikin, belum tahu berapa sih. Halo Ether Skeleton. Aku mau cari blaze, bukan nyari kamu ya. Nah, sekarang gimana perkiraan
si Blaze Spawner-nya ini. Kan kita, oh aku sudah mendengarnya. Apakah itu spawner Blaze-nya? Oh, tentu saja. Halo, mari kupanen kalian. Ayo Blaze, berikan Blaze Rod-mu, berikan padaku. Ya, nggak di drop. Sudah ada 7. Oke, Dai, gimana Ender Pearl? Sudah dapat berapa? Ber-88. Oke, berarti kurang 4 lagi ya? Betul. Sip. Kalau gitu, nanti kalau misalnya aku udah beres ngumpulin minimal 8 sih. Jadi kita biar pasin 16 kan, satu stack si Ender Pearl. Jadi, nah pas udah 8. Oke, sekarang mari aku jalan-jalan sambil nyari glowstone. Oh, itu dia, aku melihat ada glowstone di situ. Mari kita ambil. Salah pasang. Aku maunya pasang ke bawah. Nah, gini. Oke, kita pasang kayak gini. Terus baru kita hancurin. Oke, sedikit lagi, perlahan-lahan. Perlahan-lahan tapi pasti, aku ambil langsung glowstone-nya semua. Demi peledakan yang indah. Ayo glowstone, datang padaku. Yeah. Sudah berapa? Glowstone-nya 52. Oke, lebih dari cukup. Mari ke pulang. Aduh, hangat sekali. Sebentar ya. Nah, itu segar. Akhirnya, sampai juga di tempat awal. Dai! Okay. Dai, gimana hasilnya? Udah dapat 13. Nice. Kamu ngapain masang langsung ininya, obsidiannya? Kan kita mau pakai. Teksturnya bagus. Tapi kan mau kepak. Tapi kan saya mau pakai. Ada 10. Anak kipun AFK karena panggilan alam. Gimana, Dai? Udah berhasil kumpul berapa tadi? Oh, 30 sekarang. Kalau krem obsidiannya? Ada 51. Nice. Sini. Give me the crying obsidian. Yeah, mantap. Kalau begini kita langsung bisa bikin ender eye-nya. Nah, langsung saja bikin respawn anchor-nya. Bisa bikin 9 loh. Kapan lagi? Ha, ini keren. Ayo. Langsung pulang kita. Sekarang portalnya nih. Let's go, Dai. Langsung kita menuju ke the end. Mari kita langsung mempercepat speedrunnya once and for all. Let's go, ayo. Don't keep the dragon waiting. Bukan yang ini. Kita tadi straight line. Ayo, gimana ini, Bang? Dai, gimana nih? Masa lupa jalannya? Oh, ini ya. Ternyata di belakang selama ini. Aduh, gimana sih bapak Dai satu ini? Bisa lupa loh. Ini kenapa dia bawa sepatu? Sudah, ayo. Jangan kita bikin berlama-lama lagi untuk satu ini. Oh ya, aku baru ingat, aku kan punya Bow Infinity. Ngapain terus aku bawa banyak arrow-nya? Oh, kamu, ntar, kamu arrow ada? Banyak. Oh, banyak ya, yaudah. Ada trading. Oh, ada spectral arrow ya kamu? Iya. Yeah. Oh, yaudahlah. Wait me. Aduh, betroku sisa 30, aku mau ambil lagi. Oh ya, gak bisa ya? Salah. Nice. Nice. Let's go. Oke, aku dari sini. Orang kaya. Nggak ada lagi building blocknya. Mentang-mentang gold banyak, masang blok sembarangan. Moshi, let's go. Mari kita langsung menuju ke Dien dengan klik kanan Endray-nya. Kita ke arah ke sana. Oke, let's go. Oke, ada pegunungan di sini. Klik kanan lagi. Oke, masih ke arah sana. Ayo, Dai, jangan sampai ketinggalan. Aku lapar. Ada kambing hitam. Aku pingin. Udahlah, kasihan lah, jangan dibunuh. Ya, kalian hidup dulu aja ya. Kita udah punya apple, jadi kalian gak bakal dipakai ya untuk makanan. Let's go. Jangan ditabok. Parah. Ayo, kita ke kanan lagi. Oke, sekarang sana ya. Itu kenapa? Padahal itu hero brand kali. Apa? Mau ini apa? Tutorial nge-spawn ender ini, hero brand. Sini, udah, kan? Udah sampai. Di pilar ini rupanya. Wah, ini ternyata pilar penanda ini ya, stronghold ya. Ayo, kamu gali di sini. Let's go, strike dig down. Kalau begitu, aku harus siapin spawn anchor-nya sama glowstone-nya. Nah, gitu kan sebelahan. Don't mind if I'm do. Halo. Hi, creeper. Mana ayo aku
aku mengikutin nih dengan kekuatan bepedai yang hebat. Aku percayakan padamu sebagai konduktorku. Yeah, akhirnya ketemu langsung juga. Oke, okay. Where do we go? Ayo kita coba roaming dulu di sini. Teori peluk kanan. Teori peluk kanan. Nih. Wih, apa ini? Wih, ada. Deng. Kosong. Oke. Okay. Di sini kosong juga. Bijir, rame banget spidernya. Minggir kalian. Sih ada creeper di situ. Ada tahanan. Ada tahanan creeper di situ. Tiga lagi. Halo creeper. Sini ada roti sama iron ingot. Oke. Okay. Kenapa ini ada malah ngarah ke goa? Mana sih? Apa di bawah? Bawah apa? Aduh. Ya udah, bisa dulu deh, bisa dulu deh. Aku coba roaming kemana? Oh, ini tempat tadi. Apa nih? Wah. Ketemu Ki. Hah? Ketemu apa? Ketemu. Oh, di situ. Parah, harus gali ke atas. Mantan kita muter-muter di tadi enggak ketemu. Kamu gali di mana dah? Aku lihat dari tag-mu ya. Okay. Kamu. Oh, ini dah, nemu jalannya. Lah, langsung ketemu sini. Bro. Oke. Hancur ini. Hancur aja apa nih? Oh. Akhirnya ketemu juga dah. Langsung pasang aja. Ding 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 ding. Tish. Yeah, let's go die. Silakan duluan. Yeah, let's go. Kita habisi langsung naga ini. Halo naga, waktunya untuk weekly bully. Let's go die. Aku hancurin yang rendah-rendah dulu. Ih, miss. Parah. Aimnya jelek sekali. Ayo Naki, pasti bisa aiming ya. Nah, langsung kena. Ayo Naki. Masih ada banget. Nah, kena juga akhirnya. Let's go. Mari kita naik ke atas. Kita pakai bedrock dulu, oke? Okay? Kita manjat bedrock. Nah, berkelar. Hah. Oke, okay, di situ ada. Oh, itu kamu. Sorry, Bang, untung enggak kena. Ayo kita speed bridge. Durururut. Eh, naganya lewat. Speed bridge. Durururut. Ya, bloknya habis. Ih, parah. Pakai cara habis blok segala. Padahal sudah sangat bersemangat aku. Sudah berhasil tanpa jatuh. Udah hancur semua apa? Udah. Oh, oke. Okay. Let's go. Mari kita langsung bully habis. Bully him once and for all. Ih, dia joget-joget di pilar itu. Dia mau belajar ini apa? Belajar diskotik. Ih, parah muter di situ terus. Hei, kamu turun ke bawah sini. Ayo, nah gitu dong, turun. Enak, men. Mentalkan aku. Ya, salah. Oh, tidak. Ah, untung aku baca komen kalian, guys. Tadi soalnya sempat ada yang bilangin kan, "Bang, itu masang respawn anchor-nya cukup satu glowstone aja udah bisa meledak." Ha, ternyata gue coba bener. Thank you loh, guys. Bisa menghemat. Iya. Yeah. Ternyata aku. Coba ini. Huh, makan nih. Ha. Rasakan itu. Haha. Easy. Yeah, berhasil. Ayo XP, berikan XP kepadaku. XP biji. Yeah. Level 68. Ih, kagok, satu lagi padahal 69. Nice tambah. Ah, kamu punya torch enggak, Dai? Ini ada. Mana? Ayo pasangin ke bawah. Oh, itu ada torch ya. Aku baru ikut. Iya, nyemplung. Let's go. Yeah. Berak naga. Akhirnya kelar juga. The next malah dibakar.
Malah di Ipar. Minimal itu udah cukup lah buat speedrun hari ini. Thank you guys sudah menonton. Nah, kalau kalian menikmatinya, sebagai tanda kalau kalian menikmatinya, silakan berikan like di bawah dan sekian dulu untuk hari ini. Dan seperti biasa, aku akan menunggu kalian untuk menonton videoku dan liveku yang selanjutnya. Adios amigos.